Halo Sobat Isel, jumpa kembali di channel Bang Uar. Kali ini Bang Uar akan coba berbagi bagaimana caranya untuk memasang ring piston ya. Khususnya ini untuk pemula banget ini teman-teman. Jadi buat kalian yang masih pemula, kalian bisa ikuti cara saya untuk memasang ring piston ini ya teman-teman. Nah ini ring piston Dompeng R180 ya. Jadi kita akan coba pasang ring pistonnya ini ya. Oke, langkah pertama kita harus ambil dulu ring ini ya. Ring yang paling dasar ini teman-teman. Ini bisa kita buka saja ini capnya ini ya. Kemudian kita pasang ya. Di sini kita pasang di sini. Ini kita ambil. Kemudian kita paskan lagi lubangnya ini seperti biasa ya teman-teman ya. Nah, jika sudah rata seperti ini. Ini sudah ya. Ini kemudian kita pasang ring yang pertama ya. Jadi lubang yang ini jalur yang pertama jumpa ini kita pasang dia jangan sama ya teman-teman. Harus kita larikan dia seperti ini sedikit ya. Ini kita akan coba larikan dia. Oke. Kemudian untuk bagian atasnya kita perhatikan ada nomornya ya, ada simbolnya ini ya. Ini ada simbolnya ini harus sebelah atas ini ya teman-teman ya. Nah, sebelah atas. Oke, jadi cara pemasangannya kita tahan dengan tangan satu ini teman-teman ya. Oke, buat kalian jangan langsung jangan langsung gegabah, harus hati-hati juga ini teman-teman ya. Kemudian satu lagi tangannya untuk menggenggam seperti ini ya, menahan. Kemudian ini menekan ke bawah. Oke, tangan yang ini menekan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini dia ya teman-teman ya, ini sudah. Ini ring yang pertama. Kemudian ring yang kedua, dia berwarna hitam. Kemudian nomornya juga sama ini ya. Ada urutannya juga ini di sini, ada NP-nya juga. Ini harus sebelah atas ya. Ini sebelah atas, ini kita tekan lagi. Kemudian seperti sama ya. Cara sama seperti yang pertama. Oke. Kalian masukkan saja satu persatu ya, jangan sekali langsung ke bawah karena bisa berbahaya ya, bisa patah dia. Kita pelan-pelan saja, satu-satu saja kita masukkan seperti ini. Nah, ini kita tahan, ini kita tahan, ini kita tekan, ini kita buka. Langsung ini kita sorong ke bawah. Nah, ini sudah ya. Kemudian yang berikutnya juga sama ya. Ini ring yang ketiga. Kemudian yang ketiga sebelah atas nomornya juga sama ya. Ini harus di atas ini ya. Nah, ini nomornya ini harus di atas ini ya teman-teman. Ini kita masukkan saja seperti ini. Oke. Hati-hati, jangan buru-buru. Tidak perlu buru-buru juga ya. Pelan-pelan saja ini teman-teman. Oke. Nah, ini sudah ya. Kemudian yang terakhir adalah ring yang paling atas. Dia di sini dia berwarna putih ini teman-teman ya. Ya, jadi setiap ring piston yang berwarna putih rata-rata dia itu posisinya selalu di atas itu ya teman-teman. Oke, ini nomornya juga ada di sini ya. Hurufnya NP. Ini harus sebelah atas juga ya teman-teman. Ini kita pasang juga sama seperti ini. Nah. Ini sudah ya. Jadi untuk penyetelannya ini kalian taruh aja di atas. Kemudian nomor 3 sebelah kanan. Kemudian sebelah nomor 2 itu kiri. Ini ya, kiri ya di sini ya. Ini kita samakan ke pin ini. Kemudian yang paling pertama ini sebelah paling bawah ya. Nah, di sini dia ya. Jadi dia 4 sudut teman-teman ya, 4 sudut, atas, kanan, kemudian kiri, kemudian dia ke bawah ya. Ini ring piston ke bawah. Nah. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya berikan buat kalian semua, semoga bermanfaat ya. Bagaimana caranya untuk memasang ring piston buat kalian semua untuk pemula teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.